Hasil guys, menerima tantangan dari Tuti untuk memakan jeruk karo lombok bubuk atau chili powder atau chili bubuk atau cabe bubuk. Iya nek ngomong. Jangan lupa subscribe Tuti Ria. Oh iya. Lihat ini penampilannya Tuti Ria. Wis kayak gendeng. Bye bye guys. Ini saya mau challenge, membuktikan omongan saya kalau saya itu doyan sekali sama lombok bubuk. Oh ya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuktiin jeruk campur apa namanya itu? Lombok bubuk, chili powder atau cabai bubuk. Kita buktikan, guys. Ini lombok bubuk ya. Cek, tak ketekin tak tadi. Pewani. Tuti gak wani. Tuti gak wani. Ini lombok bubuk lo, ambil jeruk lo. Kita coba ya. Rasanya kayak apa? Blek. Pahit. Blek. Ngosih ha dong, malah cium. Ini tadi gue go to the kitchen, ini ke hospital lah. Nggak ada bubuknya, aku nggak masak ke jiwa, jadi lombok kambek jeruk. Ke kitchen hospital lah. Ini bawa lho. Oh, sekarang ada sedikit kitchen lho. Hmm. 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 Guys, jeruk kambek lombok bubuk guys. Hmm, tapi enak ya guys ah. Pahit-pahit kecut. Cisin kuai. Pahit, kecut, pedes di sini. Hmm. Hmm. Kutik gak wani guys. Dia cisin kuai masa jeruk dimakan sama lombok. Kutik gak wani guys. Hmm. Kutik gak wani makan kayak gini. Apa nih? Nangis dengan gue. Oke guys, saya udah buktiin jeruk sama chili powder alias cabe bubuk. Rasanya meledak di bibir. Tantangan saya dari Tuti ini ya, karena saya suka sekali sama cabe. Ya udah, itu dulu dari saya guys, tantangan dari Tuti berhasil. Salam tika yangkong, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.